bahasa Indonesia membaca nyaring. Melanjutkan pelajaran minggu lalu. Ya, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang membaca nyaring menggunakan kartu kata yang Ibu sudah siapkan kemarin yang berwarna putih. Namun, karena masih banyak teman-teman yang belum bisa membaca pada kartu kata yang Ibu sajikan minggu lalu, nah hari ini kita ulang lagi ya. Hari ini Senin, tanggal 26 Oktober, kita lanjutkan lagi pelajaran membaca nyaring agar anak-anak nanti bisa membaca semakin lancar. Nah, perhatikan anak-anak, di tangan Ibu sudah ada dua atau lebih ya kartu kata. Kali ini kita menggunakan kartu kata yang berwarna merah. Sebelumnya Ibu akan coba dulu yang minggu lalu, ada yang masih ingat? Ini bacanya apa? Apa? Ki. Ya benar, K dan I dibaca Ki. Kemudian hari ini Ibu akan ganti kertasnya jadi yang warna putih menjadi warna merah. Lebih cantik mana? Merah atau putih? Iya, lebih menarik yang warna merah. Ibu akan sajikan beberapa kata. Ya. Nih. Ibu sajikan beberapa kata. Nanti anak-anak akan membacanya. Coba perhatikan. Di papan tulis, Ibu sampaikan sajikan tulisan ini ya. Pak. Sekarang kelompok satu. Siapa yang bisa baca? Ini bacanya apa? Pa, benar. Pa. Kalau buat dua? Ini apa bacanya? Pa, betul. Sekarang kita ganti. Berikutnya, ini apa? K dan E dibaca? Ke. Lanjut. Kalau buat tiga? L dan A dibaca? La. Sekarang siapa yang bisa? Jika Ibu gabungkan jadi tiga seperti ini, ada yang bisa baca? Ya? Kepala. Bacanya menjadi kepala. Benar. Di sebelah kanan Ibu ini ada tulisan ke. Sekarang kita lanjut. Siapa yang bisa membaca ini? Ya, coba bacanya nak. Jaya huruf ja. J itu seperti tangkai payung ya nak ya. J dengan A, A mulutnya dibuka. J dengan A dibaca ja, benar. J A ja. Nah sekarang ini saya bisa kalau empat. Oke, katanya. Ya, silakan. Ma M A. Minggu depan dengan pelajaran yang berbeda. Assalamualaikum.